Yang itu bahas banget. Hai semuanya. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Kembali lagi dengan kita di video yang megah ini ya kan. Megah dan kita meriah. Kita lagi ada di mana nih Gracia? Kita hari ini lagi ada di Nyeker by Nyambel. Ini tuh punyanya Magda, MG Delanas, dan Kak Marcel. Betul, ya. Jadi mereka membuat kolaborasi yang sangat indah ya. Dari seorang food vlogger dan pelawak menjadi satu Nyeker. Kenapa nggak lucu malah kayak serem pedes gitu ya tapi ya? Ya soalnya emang itu karakteristiknya Magda ya. Magda emang suka memakan makanan pedes. Makanya kita sudah mempersiapkan ini. Nih, aku udah pakai cabai karena hari ini kita mau makannya cabai. Ya. Serba cabai, ada ceker, pentol, seblak. Betul, dan semuanya itu ada level-levelnya dan semuanya itu pakai sambelnya si Magda gitu ceritanya. Iya, pakai si nyambel. Ya udah tanpa berlama-lama lagi kita bakal cobain. Ini udah mau bersin-bersin karena cabainya tuh benar-benar menyeruak banget. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa nih tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yes, siap banget kalian. Kita makan bareng yuk. Pantes aja cabainya tuh menyeruak karena ini temanya kayak open kitchen gitu. Jadi kita bisa lihat nih mbak-mbaknya lagi pada masak tuh sambelnya banyak banget. Satu toples gitu. Ada total ada berapa jenis sambel ya, Mbak? Empat ya? Tiga. Ada tiga jenis sambel. Terus aku masak di sini juga. Oh iya, ini menunya, guys. Ada tiga jenis sambel dari nyambel, ada yang ijo, kelotok Malang, sama jelotok Bandung. Terus ini menu-menunya ada ceker, pentol, seblak, sama nasi ayam bejek. Aku mau pesen semuanya nih. Dan nanti kita cobain pedes apa nyeker nyambelin. Wih, jadi, udah mau datang nih, pelayannya sudah ada di depan kita. Pelayan seksi. Halo guys. Thank you loh udah datang loh. Ini dilayani langsung loh nih sama Magda. Hebat loh. Oke. Jadi kalau ini nih pentol cabai hijau. Oke, pentol cabai hijau. Kalau sambal hijau di sini tuh sambal yang level pedasnya tuh paling rendah. Oh gitu, jadi nggak pedes? Nggak pedes terlalu menurut pedes gue. Menurut gue nggak ada pedes-pedesnya sama sekali bahkan. Iya, karena benchmarknya tuh Marcel. Marcel nggak buat pedes soalnya. Okay. Kalau menurut Marcel ini pedes nggak? Biasa aja, pas. Oh, pas. Ini masih bisa makan. Masih bisa makan. Okay. Terus ini ada ceker cabai hijau juga, sambal hijau padang. Okay. Terus ini ada, ini kesukaan gue. Ini apa? Ini ada ceker pakai sambal kelotok Malang yang levelnya di tengah kalau sambal kelotok Malang. Okay. Level 2 ya? Iya, level 2. Terus ini ada pentol sambal jerkop. Ini yang paling pedes. Oh iya. Ini kelihatannya aja benar-benar berlimpah banget cabai-cabainya. Oke. Okay. Lalu ini ada menu yang cuma ada di Aflet. Ini jadi ada telur berendonya juga ya di bawah? Betul. Mantap. Terus ini ada ayam bejek kayak ayam suwir gitu, ayam udah dibumbuin tapi ditumis lagi pakai sambal. Oke. Okay. Ini sambalnya bisa pilih juga ya? Bisa. Semuanya bisa pilih pokoknya. Mantap. Oke. Okay. Ini buat cekere. Enjoy guys. Terima kasih, Bu. Iya. Pokoknya review jujur-jujurnya aja. Oh iya. Oke, karena kita cupu, kita mulai dari yang level paling rendah dulu ya. Iya, ini dong. Adalah ceker sambal ijo padang. Kita cobain yuk. Dapatnya berapa biji ya? 1 2 3 8. Ceker sambal ijo. Oh, ini cekernya kayaknya empuk ya, di presto gitu kali ya. Dagingnya udah kayak ngelotok-ngelotok gitu. Yuk, nyeker bareng guys. Ini gak pedes sih? Gak pedes sih. Lebih ke kayak wangi rempahnya berasa, pedesnya ada dikit-dikit. Emang mirip sambal hijau kalau kalian makan di rumah makan Padang sih. Dagingnya sendiri sih menurut aku empuk sih. Maksudnya, kan ada tuh kalau ceker kadang masih alot banget. Di dalamnya tuh masih lengket banget. Yang ini tuh kayaknya dia udah di presto lama gitu. Jadi pas gitu. Enak kan? Gampang dimakannya, gak susah. Tuh. 1-10 pedesnya 4 lah. Cukup-cukup pedes. Nah terus ini ada juga, aku mau cobain yang sambelnya sambel level 2. Ini sambel kelotok Malang. Dari penampakannya sih nggak level 2, ini kayak 20 ya. Coba. Wah, pedes juga guys. Ini cabainya jauh lebih banyak daripada yang tadi. Makan bareng guys. Pedes yang ini. Enak sih, sambelnya tuh kayak gurih gitu, nggak cuma yang pedes doang. Oh ini pedes, yang ini pedes lah. Masa nggak pedes sih yang ini? Pedes mbak. Aduh. Udah gitu kan cekernya kayak terkoyak-koyak gitu ya. Jadi sambelnya kayak masuk-masuk gitu loh ke dalam-dalamnya ya. Tapi ini masih dalam level pedes enak, belum sampai pedes sakit gitu. Lagi guys. Ini pakai nasi juga enak deh kayaknya. Pakai nasi. Iya ya. Apalagi pedes guys. Pedes guys. Ini baru aku level 2. Pedes. Tapi kok lu biasa aja mukanya? Pedes. Gimik lu. Ini kata gue. Iya, apalagi nih. Gue pesenin
seblak. Jadi okay, juga ada seblak. Kalau seblak itu pakai sambal gelato, jadi hati-hati. Itu pedes. Terus ini ada pentol sambal kotok juga. Pokoknya ini favorit gue deh, sambal kotok. Iya, iya, enak. Oke, okay, enjoy. Thank you. Aku mau coba pentol level 1-nya dulu ya, okay, untuk merasakan rasa pentolnya ini yang katanya homemade. Coba ini coba. Level 1 lagi, kembali lagi ya. Ini cocok buatku. Yaudah ini cobain tuh. Ini level 3 ya. Pentolnya gimana pentolnya? Tuh pentolnya emang beda sama bakso ya. Dia tuh ada campuran tepungnya juga. Jadi rasanya tuh setengah bakso, setengah tepung gitu. Iya, iya. Tapi enggak yang sampai yang tepung banget, enggak kayak aci gitu beda enak. Ya. Kayak buat cemilan gitu. Ini yang jeletot, guys. Kok kamu satu yang jumbo? Go big or go home. Lihat cabe-cabenya. Benar, guys. Cabenya doang ya. Ini enak loh emang. Cabe sambal-sambal yang ngambil tuh enak loh. Nih. Aduh. Yang ini tuh banyak banget. Banyak banget isian bawang-bawangan ya. Pedes deh yang ini, Be. Bener, Be. Ini aku doyan. 9 pedesnya. Aku balik ke level 2 lagi gimana? Guys, ini pentol pakai kelontong Malang. Aku sukanya yang ini tuh ada wangi bawangnya juga. Enggak. Ada jeruknya juga ada ya. Enggak cuma cabe doang ya. Iya. Nah, ini enak. Begitu makannya tadi, yang ini langsung manis rasanya. Langsung berubah. Dah. Nah ini adalah ayam bejek sambal klotok Malang. Okay. Ini ada telurnya, telurnya itu kayak telur padang goreng dadar yang pakai minyak banyak itu ya. Iya. Ada suiran ayam, suiran ayamnya cukup banyak loh. Ya aku coba ini. Ini harusnya paling gak pedes karena pakai nasi putih gak sih? Tapi nasinya ngumpet bener tuh di bawah tuh. Dagingnya banyak soalnya. Oke, okay, kamu cobain dulu. Makan bareng guys. Nasi ya? Biar enak atau biar nggak pedes? Kan emang nasi, harus dimakan pakai nasi dong. Aman ya? Ini pakai telur. Derajat saya segini. Enak nih. Ayamnya pakainya dada, jadinya berasa dagingnya. Ini aku mau pakein telurnya juga. Sama nasi sama ayam lengkap. Tapi emang telur kayak gini selalu enak sih. Dagingnya sih banyak loh ya. Kalau emang porsinya segini terus, worth it nih yang ini nasinya. Kayaknya kalau pakai yang sambal hijau juga enak juga kayaknya. Ini boleh pilih sambalnya. Kalau pakai yang jeletot aduh enggak tahu ya. Tekstur telurnya juga bagus ya. Kayak apa sih? Kayak bener gitu. Ini kayaknya enak nih, Gat. Nih, begini makannya. Oh, biar makin lengkap ya. Iya, pentol pakai nasi baru bener. Kalau biar enggak pedes aja. Gemeter tangannya biar berasa beneran. Pas, nah ini pakai nasi mantap, enak. Wah ini mantap nih, ini panas-panas, aduh tapi udah panas, pedes, lidah kita apa kabar nih ya? Ini apa? Level apa? Ini seblak tapi pakai jeletot yang level 3 tadi. Kata Magda hati-hati, mending lu hati-hati, bener dah. Ini seblaknya tapi lengkap banget guys, ini ada baksonya, ada potongan sosis, ini seblaknya nih, kerupuk, ada sayur. Ada mie-nya juga ya? Di bawahnya ada mie-nya bener. Nyemek banget ya, suka. Gak terlalu basah, kuahnya tuh lendir gitu. Nih, tuh, mie-nya. Biasa tuh barang berkuah itu lebih pedas karena zat dalam air itu menghantarkan pedas. Kayak gitu ini panas lagi. Hah? Yuk, makan bareng guys. Gimana? Jujur. Dia ada sosis, ada bakso, ada sayur, wah lengkap nih. Jam dulu, serius. Kalau enggak kan kita lagi kepedesan ya, kena panas tuh buset dah, mau nangis. Tapi ini mungkin karena dicampur segala macam ya, jadi pedesnya enggak terlalu senyolok yang di pentol tadi, guys. Tapi ini yang aku suka, dia bau kencurnya berasa sih. Iya. Bau kencurnya berasa rasa seblaknya. Cuma pedesnya tetap enggak bisa ketolong sih, pedesnya tetap pedes emang. Ya, emang kesini tapi emang buat pecinta sambel ya. Ya, sumpah pedes banget. Gak bercanda gue. Gue dari tadi cium pentol lagi mendorong kita. Nah, apa dak? Lo mau pentol ini dak? Nah silakan habisin dak yang ini dak. Pentolnya dak. Enggak, gue mau yang kotok aja. Duduk dak. Ini kesukaan gue nih. Jadi guys, kalau kalian suka makan ceker dan suka makan pedes, kalian harus nyobain ceker ini. Nyeker namanya. Dan datang sini nggak boleh pakai sepatu ya, harus nyeker. Harus nyeker. Tapi di antara semua lu suka gua ceker. Gua ceker sambel apa tadi yang dua? Klotok Malang. Dibandingkan pentol seblak sama nasi. Aku pertama ceker kedua nasi. Oh. Ceker kedua
guys, seru banget. Thank you ya Magda, kita udah di aku yang thank you, udah di review. Ya ampun. Datang langsung datang. Wah, gila. Ya udah guys, jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Buat yang udah cobain jangan lupa komen di bawah kasih kalian paling suka tuh yang mana. Betul. Gitu. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya setiap hari Sabtu Jumat dan Minggu jam 7 malam. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you Magda. Bye, thank you guys. Thank you.